Hello everyone. Video ini akan membahas tentang city marketing. Apa benar sebuah kota juga perlu branding? Mengapa city marketing begitu penting? Lalu, bagaimana sih asal mula city marketing? Nah, pada tahun 1850 di Amerika, muncul gagasan place selling. Gagasan ini melibatkan banyak disiplin keilmuan, sehingga bisa disebut juga bersifat multidimensi. Apa sih city marketing itu? Lalu tujuannya? Nah, dengan adanya city marketing diharapkan salah satu ciri city marketing yaitu lalu di Indonesia, apa sudah ada kota yang menerapkan city marketing? Ada, yaitu Kota Solo di Jawa Tengah dengan tagline-nya The Spirit of Java. Thanks for watching. Jangan lupa like video ini ya, dan komen.